Terima kasih. Saya itu kalau ada yang tepuk tangan mendapat energi yang luar biasa gitu. Jadi kalau yang hadir di sini di studio atau yang lagi nonton ya lewat televisi nggak mau saya kelihatan loyo, tepuk tangannya harus heboh kayak tadi. Saya orangnya nggak peduli. Saya bisa nggak makan seharian, nggak minum, nggak ngemil, tapi asal dengar tepuk tangan saya langsung semangat gitu. Jadi saya biasa sehari makan tuh kuaci dua. Gitu. Makanya saya langsing. Kata kaca di rumah saya yang bohong banget jelas-jelas, oke? Tapi terima kasih tepuk tangannya. Nonton yang kece-kece di studio. Selamat malam untuk semuanya yang lagi nonton acara ini. Selama 1 jam kita akan ngobrol-ngobrol. Ada 3 bintang tamu malam hari ini, semuanya keren-keren. Dan semoga dari pembicaraan saya dan bintang tamu semuanya bisa mendapat sesuatu yang positif dari acara ini ya. Bintang tamu yang pertama ini baru aja punya anak. Baru 3 bulan yang lalu. Dan kayaknya lagi seru-serunya tuh. Kalau punya anak 3 bulan, baru-baru 3 bulan, baru kurang dari setahun itu lagi seru-serunya, nggak bisa tidur malam. Tiap tidur udah baru nyenyak dikit kebangun, baiknya nangis, kebangun lagi. Kita dengerin cerita dia ya, Soraya Larasati. Ah Laras. Thank you. Mwah, mwah. Nih, kenapa? Waktu saya baru melahirkan, saya nggak langsung langsing begini. Ini 3 bulan, udah turun berapa kilo? Sudah 10 kilo. Sudah 10 kilo tuh kan? Tapi naiknya 23 kilo saja. 23 kilo? Iya, jadi harus masih 13 kilo lagi. Gak masalah, aku naiknya 25 kilo. Diskon 2 ya? Diskon 2. Oke Lara, silakan duduk. Mama anaknya Dava baru 3 bulan bener ya. Jadi sekarang nih kalau kamu lagi ada di sini, Dava di mana lagi di rumah? Dava pasti lagi di Pulau Kapuk kayaknya ya. Lagi udah bobo ya? Udah bobo jam segini soalnya kan aduh dia sih orangnya cepet tidurnya gitu. Oh enak dong. Enak. Jadi kamu kalau malam kebangun berapa kali sekarang? Sekarang sih udah 3 bulan kurang lebih 3-4 jam lah. Bangun, tapi tetap bangun terus. Setiap 3-4 jam bangun, nyusuin, bangun, menyusui gitu ya. Jadi gitu. Kamu kalau udah tidur ikut tidur nggak kan? Jangan sampai tidur. Kamu kurang tidur juga dong. Oh enggak sih, tapi kayaknya sekarang udah terlatih. Waktu awal-awal sih kayaknya stres juga ya 2 jam sekali gitu kan. Oh, iya. Kayaknya kenapa jadi kita jadi siskambling terus gitu ya. Bener. Sama security depan kok kayaknya kerjasama gitu ya. Iya, terus-terus. Mendingan kamu ikut jaga pos kayaknya. Bener. Nah ini ujung-ujungnya tapi sekarang kan kayaknya udah biasa. Jadi walaupun siangnya nggak tidur 3-4 jam. Jadi kan posisi nyusuinnya aja. Dulu kan harus digendong mulu sekarang udah yang langsung sambil tiduran. Udah jadi udah langsung tidur gitu. Oke dia tidur sama kamu? Tidur sama aku jadinya sekarang. Selalu, ya. Dan kamu urus anaknya sendiri, Dava sendiri? Waktu awal-awal iya sendiri, tapi sekarang udah enggak karena udah mulai mau, maksudnya udah mulai mau sedikit bebas ya gitu, udah mulai mau ada aktivitas olahraga, biar langsing kayak Sarah gitu kan. Iya aku memang langsing banget. Waktu olahraga sit up 500 kali. Oh wow. Bener. Sebelum bangun tidur, jadi sebelum mimpi. Bangun tidur. Oh mimpi, ya bener-bener. Pas bangun udah tuh kayaknya udah sit up gitu. Oh iya benar-benar. Kamu udah olahraga lagi sekarang? Sekarang lagi mulai, cuman masih mencoba lah mulai. Tapi ya itulah jadi pengaruh-pengaruh asinya agak berkurang. Tapi makanya nih gimana caranya lagi nyari pola makan yang baik tapi tetap bisa olahraga, tetap asi bagus gitu. Asi berkurang karena apa maksudnya? Diet? Karena habis olahraga kan biasanya suka males makan gitu ya, langsung tidur. Habis olahraga males makan? Capek soalnya, capek, langsung tidur. Ya habis itu kok asinya kayak pas dipompa sedikit ya gitu. Iya karena nggak makan. Nggak makan. Kok bisa habis olahraga males makan? Aku lagi olahraga pengen makan. Oh ya ampun. Apalagi pas sudah selesai olahraga. Jadi makin banyak lagi makan. Orang saya bisa olahraga lagi di treadmill, lari juga enggak di treadmill, cuma jalan. Tapi gini, habis ini makan ini, habis makan ini makan itu, habis makan itu gitu. Kapan kurusnya kalau gitu ya? Itu dia. Iya. Aduh, tapi langsing kok langsing. Langsing ya kelihatannya ya. Oke, nggak apa-apa lah dapat pujian dari Laras oke juga. Terus ini udah 3 bulan, udah bisa apa sih kalau 3 bulan itu Dava? 3 bulan sih baru berekspresi ya. Justru pertama kali bisa lihat ekspresi misalkan udah bisa senyum, udah mulai ngeliat orang kan ya. Bisa terus ketawa, udah bisa gitu ketawa. Ya. Terus udah gitu apa? Dikasih mainan udah mulai suka walaupun belum bisa pegang. Sama udah mulai belajar miring-miring tengkurap gitu sih. Oh udah? Oh, udah kuat dong. Udah kuat dong. Kebetulan lehernya juga emang dari lahir juga udah kuat gitu. Tapi bukan berarti Gatot Kaca ya, leher beton. Begini juga kan. Ibu, manggilnya apa? Manggilnya bunda. Oh manggilnya bunda. Dari mulai 3 bulan lalu juga cara berpakaian juga sedikit berubah ini ya? Iya, kebetulan karena ini sih sebenarnya dari dulu emang udah pengen berjilbab. Okay. Cuman kan biasanya masih on off gitu keinginannya, aduh gimana kerjaan gitu-gitu. Terus tapi pas abis married gitu kan suami juga udah bilang, ntar kalau udah punya anak kalau bisa berjilbab ya. Aku bilang nanti deh kalau emang ada motivasi lebih gitu, misalkan dari orang atau apa tiba-tiba. Pas lagi ceramah Jumat gitu kan, terus aku juga ngerasain kan pas proses kelahirannya tuh agak-agak sedikit rumit gitu loh. Terus kan aku sama suami kan tipe orang yang mikir, ini pasti ada sesuatu yang salah nih, mungkin kita kurang ibadahnya atau kurang sedekahnya. Rumitnya kenapa? Ya, tadinya kan harusnya pengennya planningnya normal, udah sampai pembukaan 7, udah induksi segala macem, taunya bayinya kelilit tali pusar, harus sesar juga, terus juga 2 menit sekali jantungnya udah mulai drop gitu kan. Nah terus akunya juga kondisinya yang tadinya kayak fit banget selama hamil malah jatuh, drop banget gitu kan. Terus ya udah jadi aku ngerasa pasti ada yang salah nih mungkin suami kan tiba-tiba ya anaknya juga masuk ICU karena keracunan ketuban kan. Sedih juga gitu kan pas ngelahirin 9 bulan nunggu kok pengen lihat muka anak nggak bisa ngelihat karena harus di ICU gitu kan. Terus ya udah akhirnya ada ceramah Jumat. Terus tiba-tiba ngomongin tentang wanita berhijab gitu kan. Kalau bisa suami tuh harus mengingatkan istri sama anak untuk berhijab. Terus aku juga kalau nungguin akhlak baik itu nggak akan sampai kapanpun kita manusia niatnya baik tapi kan pasti banyak cobaan. Tapi aku berpikir gini, dengan aku berhijab insya Allah malah akhlak aku juga akan berhijab juga gitu. Lebih baik juga daripada sebelumnya dan mungkin bisa insya Allah menginspirasi orang-orang di luar gitu. Tapi ini selain perubahan dalam dandanan ada perubahan di sekitar kamu nggak semenjak kamu tertutup ini pastinya lingkungan pertemanan pasti kan berubah ya. Pertemanan berubahnya gimana? Jadinya kan kalau misalkan yang tadinya kan nongkrong gitu kan pergaulannya berubah gitu. Berubah. Jadi kan otomatis jadi kan karena sekarang berjilbab juga nggak mungkin tempat-tempat tertentu yang kita datengin gitu kan. Terus jadinya malah membuka peluang-peluang baru gitu kan sama teman-teman yang lebih sesuai sama aku gitu. Nah kalau fashionnya kalau kita lihat cara dia berpakaian juga sekarang berjilbabnya lebih ke trendy maksudnya berbeda gitu ya unik. Nah kalau kayak gitu-gitu kamu lihat dari mana? Dari browsing atau ngobrol kebetulan, atau majalah? Majalah iya, browsing juga iya. Cuman aku tipenya mungkin orangnya pengen yang praktis gitu kan. Aku tipenya maunya kalau dalam satu waktu keluar rumah tuh bisa semi formal bisa atau casual bisa gitu kan. Jadi aku kadang-kadang kayak sekarang kan pakai turban terus luarannya ini. Jadi kalau misalkan mau casual tinggal buka luarannya pakai turban aja gitu kan. Tiba-tiba mau semi formal tinggal pakai itu. Jadi fleksibel, versatile ya dipakai di mana aja gitu ya. Bener. Kalau pekerjaan sekarang lagi di ini ya. Lagi agak dikurangin sedikit sih soalnya buat asik eksklusif sama anak buat, gitu. Buat Dava ya. Nanti ini 3 bulan bentar lagi udah bisa main tuh. Kalau sekarang kan masih bawa-bawa masih apa bentar lagi udah bisa main ya. Nah tapi sebelum main sama Dava kita main-main di sini dulu ya. Kita main game. Oh main games. Ya, siapa tahu nanti Dava pas sudah besar, anak kecil tuh kan banyak pertanyaan. Bunda ini apa sih? Bunda itu apa sih? Anak saya kemarin ngelihat peta gitu kan, saya taruh ada map gitu ya of the world apa peta dunia gitu di kamar mandi. Maksudnya kalau mandi jadi dia bisa lihat-lihat gitu sambil belajar ini ada ini. Kemarin dia nanya ibu ini apa sih? Ada gambar apa gitu? Saya gini apa itu ya bang ya ibu juga nggak tahu. Jadi kita kan gitu loh kalau jadi ibu tuh kita harus prepare dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sekarang main games dulu ya. Loh, ini aku juga. Oke. Di manakah letak Selat Sunda? Oh my God, Selat Sunda. Selat Sunda. Aduh, Sunda itu kan deket Jawa ya. Emang Jawa ya, Bandung. Di mana ya? Selat Sunda di sini kali ya, sini ya. Mungkin ya deket Jawa situ ya. Bener apa salah jawabannya? Tahu deh. Jawabannya adalah ya. Betul. Bagus. Logika. Di situ. Oke. Pertanyaan berikutnya? Ya. Berapakah jumlah orang yang berada pada gambar ini? Orang. Aku tahu. 3. Ya betul. 3. 1. Coba kamu tunjukin. Tapi enggak. 1, 2, 3, 4. Hah? 4 mana 4? Ini muka orang kan? Iya 1. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, baik itu kita orang ya? Iya ya. Jawabannya adalah salah ya? Salah ya? 1, 2, 3. Oh 3. Oh 3, itu kan bayi juga orang. Iya 3, 3-nya di bayi ini. Iya. Enggak, ini kan orang 1, 2, 3, 4. 4 ya? Iya sebetulnya. Ya itu kan orang juga. Iya kan? Makanya iya, betul. 4. Siapa tuh yang tadi nanya? Pertanyaan selanjutnya. Apa? Kenapa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ya? Berapa jumlah kaki pada gambar ini? Kaki ya? Ya kalau gajah mah 4 kan? Tapi ini kakinya ada? Nggak tahu, kecuali dia nggak normal ya. 4 ya harusnya. 4 aja deh. Jawabannya adalah? Ya? Iya 4. 4. Berikutnya. Bermain bersama anak jadi. Pertanyaannya, ya. Angka berapakah yang tertera pada gambar berikut? Angka ya? Kayak tes IQ ini ya? Iya, aku tahu. Angka. Pokoknya 2. Lebih tua dari usia aku. 29? Nggak iya. Ya? Tua banget. 29 bener nggak? Bener nggak? Jawabannya adalah? Iya. 29. Oke, bagus. 29. Berarti ini masa kecilnya bahagia gitu. Dan itu berarti nanti kalau sudah semakin besar nih kamu harus banyak apa rajin-rajin baca juga ya. Kalau sekarang lagi suka baca apa nih? Baca-baca banyak sih tentang pendidikan anak sih pasti. Terus gitu kan juga cara apa namanya macam-macam sih ya, memandikan segala macam. Aku sih masih kemarin-kemarin kan belajar sendiri tuh kan diajarinnya sama orang tua. Cuman kan tapi kalau lihat-lihat di internet lebih yakin aja gitu. Karena kan udah berdasarkan apa namanya research dari orang-orang gitu. Iya. Sorry orang tua, kami lebih percaya internet daripada orang tua sendiri. Kesimpulannya gitu. Oke. Jadi ini sekarang Dava sudah bobo. Bentar lagi berarti dia mau bangun kali ya? Iya, udah mau bangun. Ini kalau udah bobo sore bangun lagi jam berapa nih sekarang? Palingan bisa jam 10 gitu. Jam 10 bangun. Oke, berarti kamu kayaknya harus cepat pulang ya. Cepat pulang. Oke, Laras terima kasih banget udah datang ke sini. Ini ada kaos buat kamu, bukan yang ngusir karena kan bayinya kasihan. Nanti kalau Dava bangun mamanya nggak ada, budanya nggak ada. Bener. Apa namanya? Nanti mau nyusul sama siapa? Nyusul sama siapa? Udah ditinggalin belum? Tapi asinya ada stok asinya. Ini jangan dipakai pas ada Dava ya. Aku takutnya dia bingung. Oh iya. Ini kelelawar apa gimana sih? Kenapa aku terbalik? Gaya pop art. Jangan dipakai ya, aku takutnya dia lagi nyusuin melihat ini tau-tau. Jadi nggak mau nyusu ya? Nggak mau nyusu jadi ngambek. Laras terima kasih. Terima kasih. Lucu-lucu. Sun sayang untuk Dava, salam buat keluarga. Ya semoga Dava sehat selalu. Amin, amin. Jangan kemana-mana, abis ini kita mau bicara soal fashion. Tetap di Sarah Sechan. Lucu banget.